Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pembangunan Indoor Multifunction Stadium. Indonesia menjadi salah satu negara tuan rumah penyelenggaraan kompetisi bola basket dunia atau FIBA World Cup ke-19 pada tahun 2023 mendatang. Untuk mendukung hal itu, Kementerian PUPR mendapatkan tugas membangun Indoor Multifunction Stadium di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Penandatanganan kontrak pembangunan telah dilakukan Kementerian PUPR dengan penyedia jasa pada tanggal 15 Desember 2021 lalu. Pembangunan MES akan dilaksanakan secara kontrak tahun jamak atau multi-years kontrak tahun 2021 hingga dengan 2023 dengan anggaran senilai Rp640 miliar. Memasuki pertengahan bulan Maret ini, dilansir dari channel Wanderer Indonesia, kondisi terkini di lokasi proyek nampak terlihat tiang panjang mulai banyak yang terpasang, serta bentuk dari pondasi MS mulai nampak dan beberapa tower crane mulai beroperasi, dan ada juga yang dalam tahap perakitan. Diharapkan, progres pembangunan MS ini rampung di tahun depan sebelum gelaran Piala Dunia Basket dimulai di Indonesia. Melansir dari unggahan akun Instagram resmi Kementerian PUPR, gedung MS berada di barat laut Gelora Bung Karno atau terletak di sebelah timur gedung Hall A Basket. IMS berdiri di atas lahan seluas 30.428 meter persegi, dengan luas tapak bangunan mencapai 20.852 meter persegi. Terdiri dari satu field of play dan dua lapangan latihan, IMS akan dapat menampung hingga dengan 16.088 penonton. Selain itu, venue yang ditargetkan rampung Juni 2023 ini juga dapat dimanfaatkan sebagai lapangan voli, badminton, tinju, mixed and martial arts atau MMI, tenis, atletik. Bukan hanya itu, IMS juga difungsikan untuk kegiatan non-olahraga seperti konser, seminar maupun pertunjukan khusus lainnya. Adapun, IMS ini dirancang oleh arsitek Widarko dengan konsep desain yang terinspirasi dari kerajinan tangan anyaman keranjang. Bangunan ini merupakan proyek stadion multifungsi yang dirancang dengan standar internasional melalui pendekatan sikap yang mengadaptasi bahasa arsitektur sekitar, sehingga IMS diharapkan dapat menjadi ruang publik yang baru untuk memenuhi kebutuhan fungsi dan sekaligus dapat menikmati eksistensi kawasan bersejarah serta bernilai tinggi. Kita doakan semoga progres pembangunan IMS ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Dan tak lupa pula kita doakan para pekerja agar senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.